Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dalam update PRU 13 edisi eksklusif bersama dengan saya Hezri Yassin. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang yang berkata keputusan pilihan raya umum ke-13 ini yang berlangsung pada hari ini dapat memberikan kemenangan kepada Pakatan Rakyat. Beliau berkata sekurang-kurangnya keputusan PRU 1999 kembali pada kali ini. Beliau yang bertanding di Parlimen Marang dan Dun Ru Rendang berharap perubahan yang berlaku kepada generasi muda itu memberikan kesan positif kepada PAS dan PR. Tambah beliau, sokongan kepada PAS dan PR kali ini bukan hanya melibatkan golongan muda saja, bahkan di kalangan bukan Islam termasuk para pemilih yang memberikan undi pada PRU lalu termasuklah perubahan dalam BN. Ditanya tentang keputusan PRU 13 ini, beliau berkata tunggu sampai petang. Beliau juga berharap pilihan raya umum yang berlangsung pada hari ini berjalan dengan baik, adil dan bersih. Kita harap insya Allah. Satu-satu perubahan. Dia dah bekerja. Kita harap pilihan raya ini dilaksanakan dengan cara yang baik, adil dan bersih. Itu yang kita harap. Ya. Kita tunggulah petang tunggu. Suasana mengundi hari ini nampaknya bermula dengan tenang. Ya. Kita mengharap seterusnya berakhir dengan tenang. Ya. Itu harapan saya. Jadi, kegagalan 1999. Kita mengharapkan sekurang-kurangnya begitu insya-Allah. Sekurang-kurangnya menang. Menang. Ya. Dengan sokongan golongan muda. Ya. Golongan muda, golongan bukan Islam, rakyat-rakyat yang mengundi kita dulu. Termasuklah perubahan dalam Barisan Nasional asli kita. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.